Abu Bakar bin Yakub. Ya. Ya. Aku terima nih. Aku terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, masih kembali lagi bersama kita berdua. Ada saya Iksanuddin dan saya Yas Rizkia. Dan seperti biasa kita akan membuat video-video yang tentunya menghibur teman-teman semuanya. Dan kali ini kita mengumpulkan beberapa video ya, yang viral dari Malaysia, tentunya viralnya di Indonesia juga gitu teman-temannya. Ternyata baru tahu ada yang dari Malaysia gitu loh ya. Saya taunya dulu ya meme-meme biasa, maksudnya meme-meme ya asal Indonesia taunya gitu, nggak taunya dari banyak Malaysia, yang video gitu. Lucu dari Malaysia ternyata. Langsung aja nonton. Ya udah langsung aja ya. Nih yang ini dulu nih. Oh ini. Iya. Audisi ya. Satu dua. Audisi Raja Lawak tuh loh ada tulisannya. Tubuh apa? Ini kan sering jadi, ternyata dari Malaysia baru tahu. Gumpuyu gak tuh, teh tuh. Suruh komedi kayak gitu loh. Tubuh apa tuh? Hah? Gitu doang dong. Gumpuyu apa, gumpuyu? Kayak stand up gitu kan ya? Lucu. Gumpuyu. Gumpuyu dekat mana? Tubuh apa tuh? Gumpuyu. Tubuh apa tuh? Burung puyuh. Burung puyuh itu yang kayak mana sih yang? Ini burung puyuhnya di bawah itu. Kayak ayam dia. Masih ngomong? Ya itu idenya burung puyuh itu tadi. Man, burung apa tuh man? Burung puyuh. Man. Lagian burung puyuh kan di atas loh. Udah. Loh. Lagi? Itu dia. Satu percobaan yang yang mantap. Percobaan yang mantap. 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 Cuma saya rasa perlu banyak belajar tentang burung ya. Komentarnya harus perlu banyak belajar tentang burung dan lucu banget jurinya juga ya. Jadi saya dulu taunya ini taunya memang audisi ya, tapi nggak tahu kalau ini dari Malaysia. Dan sih taunya cuma apa memes potong kue ya. Memes dulu kan dibarengin sama yang audisi biskuat itu atau apa gitu kan, yang anak kecil itu, yang marah-marah itu kan. Ini baru tahu sekarang ternyata Raja Lawak berarti kan dari Malaysia. Iya, benar Raja Lawak. Oke, ini selanjutnya. Bagus juga nih, idenya bumbu. Cuman apa tuh burung? Selanjutnya ya, 1, 2, 3. Roti jala mak lima piada. Oh ini tetap. Lalu di titi. Cari chill. Temennya ngasih nama. Roti jala. Temennya ngasih nama dia ketawa. Ada loh ya acara kayak gitu ya. Lucu kan ya. Lagi acara MasterChef. Video ini ditonton berulang-ulang. Tetap ketawa. Roti jala mak lima biadab. Lalu dicicil. Temennya. Temennya. Sabar, sabar. Diam dulu. Betulkan saya nih? Betul. Saya tak biasa. Izinkan saya. Saya namakan masakan saya penari. Nama masakan. Sabar, jangan ketawa. Katanya. Nah temennya lo yang... Baru mau kasih tahu namanya lo. Kamu masih kan sih? Oh tidak lah, mak lima miara. Hei aku aneh. Kenapa gitu dong? Gitu doang lo, gak bisa nahan ketawa. Tapi ini video memang viral banget nih di masanya itu. Di Indonesia viral banget. Ini baru tahu kalau asalnya dari Malaysia ya. Jadi kayaknya mungkin chef satunya orang Indonesia kali atau gimana. Jadi ya, dia dengar yang chef yang tawain itu loh. Asalnya mungkin dari mana? Ya emang itu. Ya tapi menurut dia lucu gitu loh. Ya karena namanya roti biadab paling ya lucu lah nama makanan dibuat makan gitu ya lucu lah ya. Di orang kan kayak apa sih acara-acara chef gitu kali ya di sana ya. Enggak tahu tuh acara apa.
Ada aja loh. Oke, selanjutnya ini. Nama makanan namanya roti biadab maklum. Lucu lah pasnya. Kak Mika. Kejedut itu loh. Kejedut sama yang istri. Muhammad Najib bin Muhammad Masaan. Saya. Aku nikah akan dikau dan aku kahwin akan dikau akan Siti Nafizah binti Abdul Talib yang telah berwakil wali oleh saudara seibu sebapak dengannya dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima derma Siti Nafizah. Kok derma? Aku terima derma. Aku nikahkan engkau akan anakku Nur Diana binti Safuddin dengan mas kawin RM2,000 tunai. Sah. Langsung. Sah. Sudah jadi kok salaman. Bingung. Sudah sah. Itu yang lain baru deh. Salaman. Nah. Nur Nabi bin Hambali. Saya. Aku nikahkan engkau dengan Nur Aisyah binti Nasrudin. Bin bapanya telah berkahwin dengan aku dengan mas kawinnya 203 tunai. Aku nikahkan Nur Aisyah binti Nasrudin dengan Nur Aisyah binti Nasrudin. Kurang ya, kurang kayaknya. Apa dia? Kurang kayaknya sebenarnya. Gak tahu nggak jelas. Saya terima nikahnya Dayang Nabila binti Awang Mecusin dengan mas kawinnya sebanyak RM300 tunai. RM3 dong. Oh, lo nggak ketawa. Sekali nampak saya, maka cipta pun menjadi itu artis kan. Nak masuk dalam tempat baik, kamu ke kamu juga lah. Ngeliat-ngeliat baru tuh gitu ya, ngeliatnya. Oke. Masuk tangan dah. Lalu-lalu tuh mau salaman aja. Udah, mata kumat. Dalam. Abdullah Khair bin Yaakob. Ya. Ya. Aku terima nih. Aku terima. Yang mau dibuka para penghulunya. Yang grogi malah penghulunya. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Harina binti Abdul Aziz yang berwakil wali bapanya padaku dengan mas kawinnya RM22,500. Inilah aku yang ini. Karena kelamaan kembali jerk. Kecil banget. Zawi kitab kitab Allah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Azhar bin Johan dinikahkan akan dikau dengan Zaini Jawati binti Cikdong yang berwakil wanita aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Terima nikah Zaini Jawati binti Cikdong dengan mas kahwin RM300 tunai. Sah, alhamdulillah. Oh, yes, gitu. Yeah, yeah. Kaget gue ya Allah. Kalau dia berhasil dan langsung yes gitu. Oke, okay, jadi itu kumpulan orang-orang akad nikah ya. Yeah. Ini lucu memang. Yeah. Karena ya bercampur-campur lah di situ suasananya ya. Dilihatin banyak orang, terus grogi juga, ya kan. Kalau yang cewek cuma bisa baca doa ya, kalau yang cowok kan. Pengalaman saya banget waktu itu, aduh harus satu kali nafas ya kan. Sampai tadi keserimpet-serimpet salah ininya. Sampai ada yang diem. Tiga ringgit, RM300 jadi 3 ringgit. Ada yang kelamaan tadi loh yang tunai. Sama dia terus dia.
Terus mau salaman sama istrinya udah sah aja malu-malu istrinya. Iya. udah biasa. Pasti yang ini kan pasti pengalamannya banyak. Iya, pengalaman. Teman-teman komennya kalau komentar. Iya, ya. Dulu gimana belum nikah gitu. Apa pas akad nikahnya ada gimana gitu. Itu memang pengalaman seumur hidup satu kali itu. Kalau saya dulu lancar sih. Alhamdulillah. Keren ayang. Sekali langsung. Sah. Oke, teman-teman, segitu aja untuk video kali ini. Nanti kita sambung untuk video-video lucu berikutnya. Yang mau request silahkan komen di kolom komentar atau ke DM Instagram juga bisa. Yeah. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.